reti dosa orang ni. Nah, tak reti, tak pandai, maka bila dia semayang nak baca tahiyat akhir ni, nah, barulah dia boleh reti pergi baca dengan bahasa mana. Ikutlah. Bahasa Sia kau, bahasa orang Gerih kau, bahasa Cina kau, bahasa Melayu kau, ikutlah. Nah, kalau bahasa dia tak kuasa, nak pergi baca bahasa Arab tak reti sungguh. Jadi dalam agama, dalam undang Allah Ta'ala ni, mana kalau semayang, boleh disaling dengan mana dibaca pada mana bahasa ada ia. Geti dengan mana gapo? Ah ha, orang putih ko, desia ko, Cina ko tak ada gapolah. Tak serupa dengan Fatihah. Fatihah ni masuk dalam rukun kauli juga. Ia ada lima rukun kauli dah. Takbiratul ihram. Dah membaca Fatihah. Dua, pas membaca tahiyat akhir hok kita duk bercara ni. Pas tu selawat Nabi le tahiyat akhir. Pak pasal ayat tamu. Ah, lima semua hak jenis kata elesmaye, hak jadi rukun, hak wajib. Nah, kama dia di dalam Fatihah ni. Nah, di dalam Fatihah nak balik pada lain tak leh. Bila tak kuasa bahasa baca Fatihah, dia suruh pula kita baca apa nama ni? Kita baca ayat Quran mana-mana wis sama panjang dengan Fatihah. Pas nak baca ayat Quran tu sama panjang dengan Fatihah pun tak reti juga. Lalu tu yosa kita baca zikir. Ikutlah subhanallah alhamdulillah wis sama panjang dengan Fatihah. Tak ada pandai juga zikir weh. Tak pandai zikir subhanallah pun tak pandai, alhamdulillah pun tak pandai, ya latif ya kafi pun tak pandai. Lalu tu yosa kita baca wis sama panjang dengan doa. Ikutlah doa penamu, doa masuk jamek, kau doa makan nasi, kau doa nak tidur, tak ada apalah. Asal kata doa wisamu panjang dengan Fatihah. Tiba-tiba dengan doa tak pandai juga. Ha, tak pandai juga itulah. Masa tu kau kia tu, dia suruh diri wisamu panjang dengan Fatihah. Kalau Fatihah kita baca lebih kurang 20 saat, maka kita beradu duduk dia wisapa 20 saat, baru kita boleh rokok. Itu Fatihah tak benar, mana tak jauh. Nah, nak terjemuh dengan mana bahasa apa tak boleh, kecuali bahasa Arab semata-mata. Nah, ada pun di segi takbiratul ihram, lagu tu juga. Lagu mana? Kalau kita tak kuasa nak takbir bahasa Arab, maka boleh kita terjemuh dengan bahasa apa, boleh lah. Itu bab takbir. Mari tahiyat supaya dengan bab takbir juga weh. Nah, sambil dia kata sini, syarat yang tamu bahawa adalah ia-ia tahiyat tu nak baca dengan bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab. Sebab orang panggil bahasa Arab ni bahasa lebih. Nah, sabit Nabi dia kasih dengan bahasa Arab tiga kara. Nah, penutung. Di dalam tiga kara tu, ya tamu Nabi kasih dengan bahasa Arab, kerana Quran turun pun bahasa Arab. Nah, tak ada turun dengan luar lain dah. Pas yang keduanya pula, Nabi Muhammad sendiri pun kecek dengan bahasa Arab. Dua, pas lagi pula bila kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat esok pun boleh kecek dengan bahasa Arab juga. Jadi tak ada dalam kita kecek Sia, kecek Melayu, kecek orang putih. Dalam syurga tak ada dah, tak ada. Kecek Arab. Sambil orang panggil, deh, mananya kelimah Arab ni, deh, bahasa Arab ni adalah lebih. Sambil Nabi pun kuturunnya Arab. Deh, lagi pula Quraisy. Tiba-tiba di sini, antara bila orang nak semayang saat ni tu, baca tahiyat nak bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia, dengan tahiyat. Ha, kalau kita tak kuasa, nah, baca tahiyat dengan bahasa Arab, boleh terjemuh bahasa mana apa, ikutlah. Walau Cina, walau Sia, walau orang putih, walaupun orang apa nama Urdu, nah, orang apa saja, tak ada apa lah. Kalau kita tak kuasa, bahasa Arab. Haa, dah, so situ, tak apalah kita katanya. Yang keduanya daripada tujuh syarat. Nak sah tak baca tahiyat ni. Memelihara akan segala harahnya, harah tahiyat. Semua harah tahiyat tu kita kena jaga habis. Kena pera, kena jaga, kena baca wi betul. Tepat ha gitu, baik ha, tepat ho gitu, baik ho. Deh, tepat apa nama ni? Deh, tepat kita kata sing gitu, baik sing, tepat sing gitu, baik sing. Yang ini tukar. Kena jaga wi molek segala harah di dalam kita baca pak baca apa nama ni baca tahiyat akhir. Ada orang panggil jaga molek. Dan segala kelimuhnya, kelimuh gaponyo, dan kelimuh tahiyat itulah. Sosok kelimuh dia panggil at-tahiyatu. Itu satu kelimuh. Nah, halillah, itu satu kelimuh.
Nah, ha, satu kelimah orang panggil. Lillah tu satu kelimah, hi satu kelimah. Kena wi kena lah. Nah, assalamu alayka ayyuhan. So-so kelimah tu wi kena belako. Ha, kalau wasa silap, orang panggil tak sah juga. Nah, ha, baiklah dalam kelimah dia tu. Dalam kelimah, dalam tahiyat tu kita kena baca wi kena lako-lako. Dan segala tasdiknya, tasdik di dalam baca tahiyat. Dia baca tahiyat, jangan kita ada tasdik. Hak tempat ada tasdik, kita kena ada tasdik lah. Misal kita kata, At-tahiyyah. Lepas kita pergi baca, At-tahiyyah. Sudah. Sikit lah penutung dia. Ha, kalau kita tak amati, betul-betul sungguh lah. At-tahiyyatul mubarakah. Mana tasdik? Diri at tu ada-ada. Diri hi tak ada situ. Lepas dia tambah, At-tahiyyah ni dia rukum. Kalau tak kena tu tayyibah, kalau tak kena salawah, tak kena mubarakah, hak tu boleh kira lagi kerana dia sunat. Hak wajib mana? Hak wajibnya, At-tahiyyatu lillah. Hak tu wajib sekat tu. Tiba-tiba di lillah tu kita tak nak tasdik juga. Boleh jadilah kalau kita bergaduh. Payah kedua pula kita tak tahu. Yang ketiga pulaknya kita tak amati. Yang keempat kita tak ada berasa balah mana dengan semayah. Tak ada rasa rega tinggi. Padahal semayah ni bak takbir ya buka pintu langit rahmat turun. Pas sudah semayah, kalau orang semayah molek, malaikat ambil warna haid lalu di atas langit. Di jajun. Dah, pas orang dia, malaikat di langit, Allah bahasudaknya, dia kata. Itu amal semayah tu. Tapi semayah yang molek lah, semayah yang betul, semayah yang kena. Sebagaimana tunjuk ajar oleh alim ulama, nak digoyak oleh kitab-kitab dia, sebagaimana dia tahu daripada hadis, daripada Quran, dia ambil buat kitab. Kalau dia kita mengaji, kita tiru dalam kitab ulama digoyak, supaya dengan Nabi dah, moga ulama pergi pecah situ juga. Itu nak goyak kata, supaya alik belakang so nak punah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak ada tulil dah. Jadi tulillah. Tak ada tasdik. Dia kena tulil, we ada tasdik dia. Ha, kena jaga tasdik dia tu. Kalau tasdik dia tayyibah tak ada pos itu pak sunnah. Sekodah tak dapat pahala ya. Tak kena di as-salawah tak ada sunnah, tak ada tasdik. Tak ada pos sekodah dia panggil sunnah ya. Tak kena di mubarakah, tak apa lagi ya sunnah ya. Ha, ni baik dah penutung. Syarat yang kedua ni kita kena jaga segala harah tahiyat. Baca betul. Ha, tepat makrak yo tubik mano jaga wi molek. Neh, roko atau singko atau singko yang hidup tukar. Ha, jangan hidup tukar deh. Ha, tu baik. Tu syarat yang ketiga. Yang kedua. Syarat yang ketiganyo daripada tujuh karo. Nak sah tahiyat akhir ni mualak. Mualak ni orang panggil turuk-turuk deh. Turuk-turuk gitu. Deh, antara segala kelimahnyo kelimah tahiyat. Jangan duduk seli kecek mula lain celah tu. Teh, jangan duduk seli. Kamu dia kalau kita pergi ada seli dengan bahawa kita mengucap zikir, ya putus lah. Bukan duduk batal lagi, tapi orang panggil kena hundur miklik dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat acang berseng. Dia pergi kata Alhamdulillah. Ha, kita nak pergi hubung kita alih kena miklik. Sebab dia putus mualak dah situ. Duduk seli kelimah, kelimah yang lain daripada tahiyyat tu. Nah, tu beringat juga tu. Atau kita kata kan, kita pergi putus lamu. At-tahiyyatul mubah. Duduk dia. Kan masuk kalau kita putus nak pergi jemur lillah tu, telus napah celah tu. Batal juga. Batal juga situ tu. Orang panggil putus mualak. Atau tak ada putus mualak, tapi pergi seli dengan kelimah, Alhamdulillah. Atau subhanallah, pergi baca celah tu tu. Atau dia panggil putus mualak juga tu. Kena hunuh ambil klik. Ambil mana? Ambil daripada At-tahiyyah semula pula. Dah beringat dah. Kena ada tak sedih. At-tahiyyah. Kalau baca At-tahiyyah, sudah lalu dah. Ni tepat dah. Tepat nak makan ni kita tak nampak ni. Di sinilah sahabat kita kalau tak betul dengan orang-orang yang pandai sikit kot. Kita pergi dengan modal kita kot pun untung. Boleh temu dengan tak kena lah. Sebab kita tak kenal ratik. Dan makhrak mana pah tak kena ratik tasdik duk mana-mana gi baca baca at-tahya. Nak kata banyak mana tu orang baca baik tu. Tidak yo duk gi panjang alih at-tahya. Hatu kata ulama tak alih juga.
Dah, ha, tak boleh juga tu jagi berubah ke mana lagi. Di rupa tanya adakah dah ha, segala kebesaran Allah atau kepada segala kemuliaan eh? Ha, sebab tahiyat ni orang pergi kemuliaan eh? Dah kehormatan tu. Tu baik. Tengok yang apa? Ha, yang keempat pula. Yang keempatnya daripada tujuh karo. Syarat nak sah tahiyat akhir ni. Mana? Memperdengar akan dia akan tahiyat tu, tahiyat akhir lah. Memperdengar kepada dirinya diri seorang semaya. Jadi nak berhenti kata renok ni yang kelima ni. Yang kelima syarat nak sah tahiyat ni, kita baca tahiyat nak berdengar diri kita. Semua hak amal deroyak dah lah. Tuan kita deroyak lagu tu. Nah, semenjak rukun kauli ada lima takbir. Takbir pun kena berdengar juga. Ya ada juga orang takbir tak bunyi-bunyi sebunyi Allah saja. Allah. Ada bunyi pun, hak tu tak ada sah lah. Sebab lapa ekor Allahu Akbar tu nak berdengar di kelinga kita belaka. Pakirannya kalau putus mualak. Allah, right? Akbar belaka. Tak sah juga sebab di tengah di putus. Orang nyele air, bengong. Pasti mubong. Ha, tu dia panggil tak boleh juga. Gi putus mualak, teluh napas celah tu, batal juga. Lepas tu, di segi patihah, ambil pada bismillahirrahmanirrahim, sapakat waladhalin tu, kena we dengar di kita belaka. Kalau tak dengar di mana-mana, ha, tak sah lah semaya. Tapi syarat jangan sibuk lah. Kereta derah, orang kecek, orang duk buah, dan sorok guru, kita baca biasa tarah ni, dengar dah diri kita. Tapi dengan sabit guru, tak dengar. Hak tu tak apa. Kita baca kebiasa tarah ni, dengar dah diri kita, tapi sorok orang regeh. Kalau dia kita baca, tak dengar. Hak tu tak apa, kerana ada sibuk dengan orang. Kalau tak ada sibuk dengan apa, biasa ya. Kita tak dengar diri, tak sah. Itu beringat boleh. Sama ada tahiyat akhir, sama ada fatihah, sama ada takbiratul ihram, sama ada salat, dan sama ada solagi gapa lagi. Buta belik, atau temu saru dah hari. Salawat atas Nabi. Salawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Itu kena we dengar juga. Ya lima tu kan kata eh ni hak wajib tu. Kena we dengar berlaku. Ada pun lain pada ni. Tak apa tak dengar pun tapi tak dapat pahala lah. Supaya Robin Firly. Kita baca tak dengar diri. Mumak-mumak mulut saja. Hak ni tak apalah kan Robin Firly termasuk lain sunnah. Hai oh. Tepat hak lima rukun kauli ni kena dengar diri kita berlaku. Dan ni tepat orang panggil syarat. Ya soh bagi tahiyat akhir yang kelima ni. Kena we kita dengar lah diri kita masa kita duk baca tahiyat tu. Tiap-tiap harah dia, tiap-tiap kelimuh dia tu. Habis itu baik. Tu yang keempat. Yang kelimuhnya, ketiadaan memaling akan dia, akan baca tahiyat akhir tu lah, bagi yang lainnya, lain pada tahiyat. Jadi masa tu, kalau kita duk baca tahiyat tu, jangan hidup maling kepada yang lain. Ni tu dia baca tahiyat, ingat tu baca muka lain. Itu dia panggil tak sah juga tu dah. Ingat semata-mata kita duk baca ni, ingat duk baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Duk bacanya. Tak ada pula yang duk membalik yang lain. Yang keenamnya daripada tujuh kara syarat sah bagi tahiyat akhir ni, dibaca akan dia akan tahiyat akhir ni padahal dia baca tu di dalam padahal duduk. Dia baca dalam duduk. Kalau baca lab diri, orang panggil, apa nama, tak sah. Sebab orang panggil diri nak baca tahiyat akhir tu, dia duduk. Sambil dia ramai-ramai rukun semaya, dalam ramai-ramai rukun semaya tu, hak buat teh, ia ada ni. Di dalam ni tu, diri betul. Apa rokok, dua. Itidak, tiga. Sujud dua kali, empat. Duk antara sujud lima pas duduk bagi tahiyat akhir. Yani duduk baca tahiyat akhir lah. Nak baca tu kena boleh duduk bagi orang kuasa. Ada pun kalau orang tak kuasa, tak kuasa tak apa ya baca le teletel le baring ngikut tak keadaan lah pula. Hak Nabi duk royak kata tak kuasa le diri kita semaya le duduk. Tak kuasa le duduk kita semaya le baring. Tak kuasa le baring kita semaya lah teletel. Tak kuasa teletek, kita semaya kelupuk mata. Tak kuasa nak akak kelupuk mata, kena semaya dengan hati. Tu hak Imam Syafi'i. Maka bila kita tak kuasa duduk, tak apalah baca tahiyat boleh tidur pun.
Nah, tak ada boleh. Tapi kalau kita kuasa, tahiyat ni syarat nak soyo kena baca belah duduk. Nah, ha, baca belah duduk. Ha, baca belah duduk. Sambil tengah pada setengah hak kita semaya sore. Nah, hak kita semaya sore tu dia panggil, tak ada habis molek lagi. Boleh rakaat yang keluar tu. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bangun dah. Hak tu kena sujud sawi tu. Sebab orang panggil Muhammad pun nak baca dah duduk ke? Sebab dalam sunnah aba'ah tu duduk membaca tahiyat awal ni orang panggil sunnah aba'ah. Pas kita tak ada bunyi Muhammad molek tu bangun dah. Ha, tak batal tapi orang panggil cederalah sebab orang panggil tahiyat awal ni nak baca belah duduk. Kalau dibaca tahiyat awal duduk, satu perkara dalam sunnah aba'ah. Ha, dah. Pas mari pada tahiyat akhir ni, kita baca tahiyat akhir belah duduk, tu dia panggil wajib syarat dia. Bagi orang kuasa. Tak kuasa, tak apalah. Ha, dah. Habis yang ke? Yang ke ane. Yang ketujuhnya daripada tujuh perkara. Syarat bagi nasah tahiyat akhir, tertib. Hak ni orang panggil teratur tertib ni. Mualak ni turut-turut. Tak boleh duduk beradu sama tengah. Hal ni orang panggil tertik. Tertik ni mana teratur. Tak at-tahiyah dulu, mubarakah dulu, lomor dua. Nah, hak kata tertik tu, jika hakaik lah, jika hasil dengan ketiada enyo, ketiada e penama ni tertik, cedera pada maknanya, makna tahiyah. Artinya, kalau wasa kita saat ni baca, tak tadak-tadak tertik. Tapi makna tak ada cedera apa, tak apa. Ya tak serupa Fatihah. Fatihah wala cedera tak cedera pun kalau kita pergi baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ha, sudah. Biasanya iyyaka na'budu dulu bawa iyyaka nasta'in tak belakang. Kalau dia kita pergi baca iyyaka nasta'in dulu wa iyyaka na'budu. Ha, itu tak sah. Kalau kita kira mari, makna dia pun tak ada dosa apa. Akan dikajualah Tuhan, nasta'in kami minta tolong. Wa iyyaka na'budu. Dan akan dikajualah Tuhan, kami semua. Tak ada gapa kalau kira tak ada cedera apa lagi tu. Okay. Ha, tu dia panggil, hal tu tak boleh, Fatihah tak boleh. Tapi mari pada tahiyat ni, syarat yang ketujuh, nak baca tahiyat wikno tu kena tertik. Kata nak tertik tu, ya kait weh. Kait kan tu. Jika hasil mana dapat dengan ketiada enyo, ketiada e tertik tu, cedera pada maknanya. Makna tahiyat lah. Arti kalau rasa tak cedera makna, tak ada dua apa. Ada tertik pun. Misalnya kita kata kena. At-tahiyyatus at-tahiyyatul mubah. Ya benar nomor dua. At-tahiyyatul mubarakatus solawah. Pak kita kita solawah nulis belakang. Gitok mubarakah dulu. At-tahiyyatul mubarakah. Nombor satu ya. At-tahiyyatus salawah. Ha, apa? Lepas tu, ha, lepas ada salawah tu, kita gitok mubarakah. Lepas tu, baru tu tayyibah. Ha, orang panggil hak tu, kita ada berubah makna apa. Tertik tu, tukar adalah yasa mubarakah dulu. Nah, apa salawah? Apa tayyibah? Kita gitok tayyibah nombor dua. Ha, mubarakah nombor ah, tak tayyibah nombor satu. Mubarakah tak nombor dua. Salawah tak nombor tiga. Tapi makna tak ada cedera apa. Ahok ni kata dia, tak ada gapo. Ahok kata batas maya tu, orang panggil tertik, pas kita pergi tukar kelimuh dia tu, membawa kepada cedera makna. Dengan bawa lagu mana? Ah, misalnya kita kata dia, asalnya, asyhadu an la ilaha illallah. Ada asalnya. Pak kita kan kita kata Allah Allah ilah. Ha, kita gitu kagok tu. Ha, dia panggil gi belik aku tu biar rubah ke mano membawa pada batas maya. Ha, deh tu panggil hok yang ke tujuh. Deh, baik. Inilah ya kata deh. Inilah sirah tahiyat dan selawat. Tetap kalau you duduk bilad dah, deh you duduk bilad dah kata syarat bagi nak sah tahiyat akhir ni ada tujuh karo, siapa dia bila cukup tujuh karo, dia nak royak lah pula, pula sirah tahiyat. Ha, sirah sawak. Ha, dia nak royak lah. Ha, dia nak royak, we kita tu dengar. Kamu dia, dia ada catat tele kita dia, apa kita baca lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah.
Abaco butis so nyanyi kita duk gaduh. Pada dalam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hak wajibnya dua kelimah itu. Kelimah at-tahiyyatus so, pas kelimah lillah tusso. Dua ni hak wajib ni. Jadi at-tahiyyatu ni dengan lillah ni kalau kita tak kena dua ni jadi apa nama ni sama. Ha, kalau tak kena ni nah dengan bahawa tukar harah cedera ke mana atau kita baca tak ada tasdik maka lalu tu batal semaya. Sebab hal ni hak hukum. Adapun kalau segi mubarakah solat as-salawatu tutayyibatu kalau tak kena hak ni semaya sah tapi lucu pahala sunat haiqah. Ni banyak juga kita duk semaya pun kalau belah bagi nak kata tahiyat hak hukum kat mana, hak sunat kat mana, kita nak kata tak tubik tu. Nah, anak kata tak tubik ni. Ni waktu dia buat mari semua lapar tahiyat ni dengan mana nak royak gi capu hak sunat ratik, hak hukum ratik. Hak hukumnya at-tahiyatu lillah. Sekatu. Tu rukun tu. Ah baik, kita baca sekali lagi pas kita hurai semula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Atu lillah tu biar ada tasdik dah. Tu lillah. Padillah tu panjang sikit. Kalau tu lillah tak ada satu alih, tak sah semaya. Haa, bingat molek dah penonton dikasihi semua, bingat molek. Kalau tu lillah tak ada satu alih lillah tu, tak sah. Haa, bingat molek dah. Nak panjang sikit. Kalau panjang benar tak ada lupa lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kalau tu lillah, tak ada satu alih, sudah. Ha, tu beringat segi baca dah. Sebab bila orang panggil lillah tu, ya ada rahmat dari Allah tu. Pak kita tanda tak ada, tak ada tu orang panggil gugurkan harah tu. Ha, dah. Supaya juga, at-tahiyyah. At-tahiyyah. Hadiyah tu kena panggil juga tu. Namun at-tahiyyah tu mubarak. Ha, sudah. Ya ada alih ke duk cokeng alih ya tu. Nah, at-tahiyyah wipanye sikit ya tu. Kalau at-tahiyyatullah, hok ni duk jadi ni, duk jadi lagu ni dah. Nah, asabiklah beringatlah kita baca deh. Ha gapo-gapo jadi cermak, gapo-gapo kita wi jadi sungguh kan inter kata semulah. Hok ni kita nak makan lepas pada mati. Wa imolek wa ijome gadah nak gi ke mano. Nah ke, ni baca tes nafas tahiyyat. Deh, terbaiklah. Tengok pula. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tepat tasdik kita jaga tasdik. At-tahiyya. Apa kata hamnya? At-tahiyya. Itu jadi ha besar. Nah, tepat-tepat hiyya itu ya ada tasdik. Hoya sadu bawahi. Nah, ya datah ya. Ya alik datah ya. At-tahiyya. Ha, dia, kalau at-tahiyya, hak tu bakal tak kena selalu dah. Sebab tak ada tasdik. Banyak orang baca at-tahiyyatul mubah. Tu orang baca dia lah. Orang dengar berlaku. Ya lama kena bercakap dah tu. Kena beki. Dia, kita duduk mengaji dah ni. Nah, duduk mengaji dah ni. Ha, kamar dia di tasdik sini pula, jaga pula. Nah, assalamualaika ayyu. Ka ayyu. Tasdik tu. Kalau ka ayyu handal tak ada tasdik, maya sudah lah. Sebab tasdik ni wajib kita kena jaga dalam tahiyat. Fatihah pun supa. Assalamu alayka ayyu. Ka ayyu. Ha, tasdik tu. Ka ayyuhan. Ha, tasdik pula. Ka ayyuhan nabiyu. Nabiyu. Tasdik pula. Tiga dah tasdik situ. Ada pun tasdik yang duduk depan tu. Tasdik pada assalamu alayla tu. Yang tu tak apa kata dah tasdik. Dengan bahawa kita baca salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak apa. Tinggal alih le pada assalamu alaikum tahiyat itu sunat haiqah ya. Tak apa tak ada tasdik itu. Hak bosan tak ada tasdik ayyu nabiyyu. Ha tu tak leh. Ha orang panggil tasdik tu wajib orang panggil. Dah. Ha orang panggil wajib hak tu. Dah. Ayyu han hadu han nah tu tasdik juga nabi ha tiga situ ha bingat molek dah assalamu alayka ayyuhan hadu yuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ha wa barakatuh ha baik patu
Assalamu alaina wa ala ibadil. Atas dik pula tu. Dil. Kalau dilah saja tak boleh ke. Dil. Ada. Nah, assalamu alaina wa ala ibadillah. Adillah. Tu nak ada tasdik. Nama dilah saja. Tak ada tasdik tak sah juga tu. Lepas tu wa ala ibadillahisso. Hisso. Kalau hissolihin tak ada, nah, sudah juga. Hissolihin bingat molek. Tepat tasdik kita berat lagi bahasa dia nak wi ada. Ah, adapun tasdik pada assalamu alaina alih duk le duk depe, hak tu tak apa masuk le sunnah hai. Oh, super assala hak sana juga. Dengan bawahnya salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Hak tak ada alih le. Hak tu masuk le sunnah alih le tu. Nah, adapun di segi apa nama ni ibadillah, ibadil, hak tu dia panggil tasdik tu wajib. Hisso, ha histo repai lele apa nama tasdid tu wajib juga. Ha baca sekali lagi dah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Habis kat tu. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bit syai' molek. Ni kena as dengan sin. Dah kata setengah ubah makna tu. Ada ashadu agi jadi singur ha ingat molek ada ashadu itu be syai molek dan tu be ashadu mana aku naik saksi sebab ashadu ni lepas rukum nah ha makrak syai duk mana dah haji gitu tak apa lah tengok tu apa tetam alad dah ni duk mana mak apa nama tok jimat kasah ha. Oh, kasoh nama Habsah dia. Nama kita nama Aisyah. Kena Habsah. Allah lah, mudah hai Aisyah. Habsah. Karena dia cur gambar dia jamin muda. Eh, deh. Ha, dia buat Habsah deh. Mak dia pun muda-muda lagi. Ada ramai manusia keping dia tu. Oh, nama Habsah. Dekat? Eh, hatu jinang. Hatu jinang. Doktor mana dah? Deh, hatu ni jawab. Ha, dia menarik pula. Ha, kamah. Ha, kamah beuk. Ada jale. Ha kamah janin pula. Kamah bemi dah. Ha. Duk wayak songmu dah tu takut tukar. Sin yang duduk hujung lidah tu jinang. Di hujung lidah. Sod, zai, sin. Ni syai duduk tengah lidah. Alo, tengok tu deh. Tengah lidah ada apa ekor haji? Ha, ada tiga. Jim, syai, yo. Tiga ekor tu. Apabila kita berlapar dengan syai, ash. Kalau as, jadi sin. Ah sini duk jadi ni dah tapi kena betul sangat tu. Pertama kita orang tua-tua tiada Allah, tu nak royak wei ni. Ni duk tukarlah. Nah, kalau tukar orang panggil garang dengan sakar boleh tak makan ngolah. Nah, mah nak waktu hotel garang sama putih garang debu. Ha ya bercongaklah. Berubah makna apa tu? Makna masing, hak mana gini masing. Ha nah, kalau boleh ikan kakak tak jadi tu. Eh, ikan kakak ruai kom sah-sah lah di ni. Tu dia bebok wei. Ha tu nak royak wei deh. Ni dok tukar, ni dok tukar. Nak bo garek, bo saka dale tunjang bade, bukan sah bo saka apa tu. Ni pun tu jadi tukar sin dengan sing. Ha hok nung kita pandai sangat. Tapi hok ni kena wi pandai rate. Sin hujung lidah, sing dok tengah lidah. Ash. Ya sebab ya rukung ni, ya rukung ni. Kalau kita tukar sin kata setengah batas maye, tu bagi makna lain. Ashadu aku naik saksi. Kalau ashadu jadi mek pada saat apa nama ah jadi orang panggil apa nama asadun mano singo ha takut otu tu deh otu dia panggil ah baik asyhadu alla nama dia baca asyhadu alla ha sudah ha tak leh juga tu dia tak ada tasdid asyhadu an ha asyhadu alla tak ada tasdid ya asyhadu alla nun tak ada dah nama idgham bila gunnah so lagi nama apa ji lupa habis dah. Sayangnya kau ilmu kau dah ingat lek-lek. Haji tu, ji tu. Ha, Pak Mi, tak apa Pak Mi narul. Ha. Pak Mi. Ha. Mak gapo tu? Itu yang gapo tu ji mak. Ji eh. Mak soto. Tengok kedua tahu tengok weh kena tengok kena tengok. Ha, tok jinan. Ha, tu nak royak gitulah weh. Dah. Ha, baiklah. Nak royak kata apa nama? Di sini dikata idran tam. Bila tam ya sepenuh dah okay? Penuh tidak berhajat kepada dengung dah.
Nah, asyhadu alla selalu dah. Itu yang bila gunuh masuk dengan tak dengung. Boleh panggil juga istilah nama yo selagi nama idran tam mana sempurna dah. Ha, baca molek dah. Ha, baik. Asyhadu alla ilaha illallah. Ha illallah. Bagi tadi baca mudah. Asyhadu ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Biar semaya lagu tu tukar lah, weh, tahu baru dah. Pimai malew. Dah, 2560. Puk, 65 dah. Pada macam beg tu lagi kot lah. Nak tukar-tukar, tak kot. Ni panas hingga. Buat kot tonjang, tak lah perinung manau. Dia ke? Ikat dah. Okey, bui tu. Haa, tu nak royak. Yang tak sebeg sangat. Baca beg tu tahun 2564 pun beg tu juga. Beg asyadu la ilaha illallah. Wa asyadu Muhammad Rasulullah. Tak senapah tahiyat. At-tahiyyatu barakat suatu tayyibatulillah. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa alaibadillahi salim. Asyadu la ilaha illallah wa asyadu Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sallim wa ala sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ni royak kata kalau kita tak amat kita musuh lagu ni. Janganlah pun untung dah. Di mana saja baiklah narotan ni. Sama-samalah kita syukur terima kasih kepada Allah. Kita terhepan jaya ke umur lagi jadi umat Nabi Muhammad. Dah. Pas nak tahu apa nama ni? Nak royak kata tahiyat ni pun untung. Dah. Tahiyat ni ambil mana? Bukit ambil di Hajjah. Bukit ambil daripada Ta'if. Bukit ambil daripada Mekah. Kata setengahnya, Nabi diterima daripada atas langit yang ketujuh lagi. Dikatakan Siratul Muntaha. Nah, ada Isra' Mi'raj nak royak tepat-tepat. Jadi nak royak kata apa nama ni Nabi lepas pada yang naik langit yang ketujuh, dia jumpa dengan Nabi Ibrahim, paya gi Zairah neraka, Zairah surga. Dah, pastu yang naik setangga lagi, kemudian Jibril kata, "Ya Muhammad, aku tak leh nak gi dah." Pas Nabi kata, "Apa tak leh nak gi? Oh, kalau ku kacau gi lagi, tubuh aku ni bakar jadi abu lah. Tepat bukan tempat aku dah situ. Aku suk di sini dah." Sampai orang pada Siratul Muntaha terpaksa. Apabila Nabi pahal Jibril kata lagu tu, ni nak royak kisah tahiyat. Nah, hal setengah riwayat. Nah, nak royak tu, bila Nabi pahal kata Jibril kata, aku tak boleh nak pergi dah. Kedeng dah. Okay, tak boleh nak pergi dah. Bukan kata Jibril tak ada pocok COVID dah. Nama tu Jibril tak pocok COVID, sampai tak boleh naik. Oh, do pandah-pandah. COVID pun. Dia kata, tak ada sabit dengan COVID dengan apa, tak ada pocok Jibril, tak ada di COVID dia. Kamu dia kena boleh tak lagi? Kerana situ dia panggil alam hak malaikat atas posuk sekat tu. Malaikat bawah posuk sekat tu. Tu nama Siratul Muntaha. Habila Nabi saat ni tu, bila Nabi saat ni Jibril kata lagu tu, Nabi pay. Tapi bila sipai Nabi nak naik pergi pada Siratul Muntaha tu, Jibril kata, "Ya Muhammad." Nabi kata, "Ya." Sama taro mu nak naik langit ni, sama taro mu nak pergi Siratul Muntaha ni, mu dengarlah aku baca dulu. Maka Nabi perhati, Jibril baca. Ni penonton dikasih semua tahiyat ni. Bukan dia ambil di bakok, di to'ih dok. Di atas langit yang ketujuh pun. Yang kelapai akan cakap mudah lagi kat tujuh, tambah so lagi lapai. Siratul Muntaha ni. Kau Nabi nak naik terima semaya ni. Kamu dia bila Nabi dengar Jibril, Jibril Nabi nak dengar Jibril atau mendengar aku baca dulu. Nabi pun dengar. Jibril baca at-tahiyyatu lillah. Jibril ajar Nabi. Nabi tu at-tahiyyatu lillah. Nabi baca. Bos sudah Nabi baca tu pun utung. Tuhan jawab. Masya-Allah. Tuhan jawab ini. Assalamu alayna, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuhan jawab tu kelimah tu. Lepas Nabi baca at-tahiyyatu lillah sana. Bosudah Tuhan jawab pak kelimah tu, Nabi baca pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi jawab tu. Tu Nabi jawab, Jibril jawab, Nabi turun. Jibril kata, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi baca. Bos sudah Nabi baca, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila Nabi baca tu, segala malaikat hok duduk di atas langit, duduk di bawah langit pun jawab daripada kata yang Nabi kata sana. Jawab kena, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuh hak segala malaikat jawab. Beradu sekat tu. Maka Nabi ambil limoh ning ni mari baca dalam tahiyat akhir, dalam duduk tahiyat akhir. Tahiyat awal sunnah arba'ah, tahiyat akhir mana rukun. Hal lalu tu ulama mari belah bagi, dah bila mu nak baca tahiyat akhir sebagai rukun sembahyang, hak kata maka syarat nak sah dia ada tujuh. Sebagaimana ya Allah telah bila dah sana. Habila tujuh sana tu, payah dia royak lapar ni. Ha ni sampai kata kita kena molek, kena betul comel deh. Bukan dia ambil di sokelaga podok, dia pergi ambil atas Sidratul Muntaha melalui dengan Jibril royak. Nabi turuk, Jibril baca, Nabi turuk. Lepas Nabi turuk baca attahiyatulillah, Tuhan jawab assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab pula assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakak jawab ramah-ramah. Pak kita pergi baca oleh semaya, tes napa? Wak mudah-mudah. Tengok tu. Nah, attahiyatul barakatuh salawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum. Hanggup pala lagi. Ha, tengok tu. Nyangi-nyangi baca lagu tu penonton. Dah kita duduk dengar dah. Kita duduk ngaji dah. Kita semayi molek lah. Sebab kita nak hantar kau tu. Eh ni. Bukan nak hantar ke manusia. Dah ke? Dengan manusia tu pun. Kita buat capung. Buat tak molek. Kita tak gamuk dah. Kadang mau lebih-lebih. Dah ke? Ha, kita wasa malu. Dengan demo baik kita. Kita pergi wita tamada demo. Nah. Ha, sampai itulah. Nak wajak kata. Kita saat ni wajah molek. Karena amal semayi nak hantar kau tu. Tuwe makhluk ni yang nama Allah. Itu baik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada wa asyhadu an, kena ada tasdik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi kita baca attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Butik sosok, tempat tasdik, kita tasdik molek. Tempat harah, kita jaga molek makrak dia. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Butik sosok, ambil makrak molek, tempat tasdik, gapo jaga molek. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau madar rasul tak sah kata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul tak sah, tak sah, tak ada tasdik. Apa lama orang bel lama ni? Lama lagi bel tak ada tasdik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya be. Allah nahu apa gitu tapi tak ada tasdik. Be pun tak pakai tak sah. Dan kalau dah semayah pun tak sah. Sebab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni rukun. Ni sekarang ni. Kata kita bila rukun semayah. Ya tamunia. Yang kedua takbir. Yang tiganya abdir tu. Yang keempat baca fatihah. Yang kelima rukun. Yang kene iktidar. Yang ketujuh sujud dua kali. Yang kelapa duduk antara dua sujud. Yang ke-9nya duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Ha, tahiyat akhir sekarang ni. Ni ramai lagi orang tak tahu tanya. Kata tempat taruh tahiyat akhir sekarang mana? Sekarang tadi. Sekarang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, tu dia panggil baca tahiyat akhir sekarang tu. Adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak tu tu dia panggil masuk dalam selawat Nabi rukun le tahiyat akhir dah. Ha, masuk le anu dah tu deh. Ha, tu ingat molek ni kata dia sekan, kata dia deh. Ambil pada attahiyatulillah tu, sapaka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an, we ada tasdid dengung sikit situ tu. Wajibal gunnah deh. Ha, sekat tu tu tahiyat akhir. Ha, deh. Apa makna ya lagu mana? Kita lama dah dah. Duk baca tahiyat jok kecil siapa kau tua dah. Tak tahu makna ya gapo. Ha. Kalau kata petikus tengok besi, apa tak sedar dengar dah. Tak tahu. Sebab tak tahu kita tak belajar. Dia belajar reti. Allah tahu sawa saya yang main pada tak reti belakang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Tuhan kata dah. Bermula Allah Ta'ala yang waktu baik kita dalam perut mek kita ni.
keadaan kita tak reti segala bau. Apa kita baca wi betul dah lapar wi kena tasdik wi comel dah. Kita belajar makna pula dah. Arti dia makna sekoda-sekoda tok jinang dah. Bau kita nampak sikit. Ni baca jap kecil di tarika mai siapa umur 80 90 nak mati gi ngata reti lagu tu. Ah teruk juga alkira mari deh. Belajarlah. At-tahiyyah ni no ayat segala kebesaran dihuluan orang panggil. Mengapa? Memperhormat orang panggil. Apa nama ni? Dihuluan orang panggil apa nama ni? Diantar orang panggil apa nama ni? Segala kebesaran mana tahiyyah lah. Tahiyyah orang panggil memperhormat lah. Kehormatan orang panggil. Segala kehormatan. Boleh juga. Atau segala kebesaran. Segala kemuliaan. Makna dia banyak. Atau segala kepujian. Kata lagi lah. Dia panggil tahiyyah nak besar dia panggil. Supaya kita nak besar masjid. Kita semaya tahiyyatul masjid. Tahiyyah dia tu muharmat. Hormat masjid ni kita semaya tahiyyatul masjid. Sabit tu kalau asa kita tak ada semaya tahiyyatul masjid, tak ada kita hormat ke masjid. Tak ada lah. Ha sabit tu belah-belah kita pergi semaya dah, sup tak ada Allah malas semaya tahiyyatul masjid, kita semaya sunat rawatib tak apa dah. Aku semaya sunat, aku semaya ngor, aku semaya ngorek. Tak apa sunat tak apa. Tak ada apa dah, tak apa sunat apa. Kalau bersunat tu dah pecomel sikit. Aku semaya iso. Kalau fardu tu baru jadi fardu iso, ni aku semaya iso. Ada apa yang masuk sunat dah tu? Ya semaya ya ada ruang mutabak, okay? Fardu so, sunat so. Kalau fardu kita kena kait sungguh sebab nak beza dengan sunat. Aku semaya fardu iso. Kata Abah, kalau kata aku semaya iso saja, tak boleh. Sebab nak beza sunat dengan wajib. Kemudian kalau kita pergi semaya, saja aku semaya fardu iso. Tak apa dah. Pakak sunat, tak apa sunat, tak apa dah. Saja aku semaya iso, tak apa dah. Apa boleh belum kau, kemudian kau. Lepas tu bila kita masuk sejik, kita semaya sunat rawatib. Bila kita semaya sunat rawatib, jadi sunat tahiyatul masjid tu termasuk lalu dah. Kerana kita nak melio, nak melio. Nak melihat masjid tahiyat juga panggil mahrumat ke masjid hati mana tahiyat semaya tahiyat masjid hati nak ayat lafah tahiyat. Lepas tu kalau asal pergi Mekah nak melihat kepada Baitillah kita tawah. Tawah tu orang panggil tahiyat dia tu dihuluan orang pergi dihuluan huluan orang panggil memperhormat dan harmat dan mahrumat ke Baitillah tahiyat dia apa ialah kita tawah. Laki bini pula hormat bini pada tok laki sahabat saleh molek kucuk tangi tok laki atik bapa tu hormat pada tok laki besar dengan tok laki dah tu dah ayat di antaranya hakama dia sini orang panggil tahiyat ni maknanya segala kehormatan atau orang panggil segala kebesaran kepujian katalah al mubarakah tu makna segala keberkat teh berkat ni apa benda menambah benda baik. Menambah benda baik ziyadatul khair. Menambah benda baik yang basah tu heh. Allah berkat deh nak sangatlah tengok. Heh minta lawi ambo berkat, minta wewi umur berkat, minta lawi rezeki berkat. Berkat ni semua-semua kita duk minta. Apa tu? Segala keberkatan, patu as-salawatu, mana segala semaya. Ada, patu pula tu thayyibah segala benda-benda baik termasuk amalan yang soleh. Semua tu tu lillah adalah bagi Tuhan lako-lako. Adalah ia bagi Allah Taala lako-lako. Ha segala kehormatan, segala kebaikan, mana amal-amal yang soleh, segala keberkatan, segala semaya adalah lillah, adalah bagi Tuhan lako-lako. Sedak sikitlah semaya kalau kita reti makna dia qada tak apa dah. Patu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana sejahtera hi engkau Muhammad. Sejahtera di antara engkau hei Muhammad. Tuhan kata, ayyu wahai nabiyyu lagi pula warahmah. Wi rahmah mana wi kasih saya wa barakatuh dan keberkatannya keberkatan di atas Nabi Muhammad. Deh. Patu assalamu alaina sejahteralah di atas kami Nabi kata. Deh wa ala ibadillahi solihin dan sejahtera pula di atas segala hamba-hamba yang soleh. Allah beruntungnya penuntung kalau kita jadi orang yang soleh, kalau kita jadi orang yang baik. Kalau kita jadi yang juru. Jadi kita ada masuk dalam doa dia semua. Nak kata dalam dunia ni banyak mana orang duk semaya. Baca tahiyat ni. Baca tahiyat ni. Tak ada baca tahiyat lain dah. Walau di Mekah kau, walau di Indonesia kau, walau negeri Brunei kau, walau kita negeri Siak kau, walaupun negeri mana, Batah Baru kau, Tanjung Mah kau, Naro kau, Golok kau, Janing kau. Baca tahiyat ni. Pakal kita masuk le gulungi orang yang soleh, orang yang juru. Duk le doa dia semua.
Nah, asal Nabi lah baca minta Tuhan wis sejahtera di atas dia dan segala hamba-hamba yang soleh. Allah dah tunduk royak dah. Lepas tu kita ngakulah pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada aku naik saksi tiada ada Tuhan malaikat Allah. Yakni Allah jualah Tuhan. Sabit sini kita baca ni tiga. Gapo tiga ni? Gapo tiga beok sini tu beok ni. Buat mi. Tok jinan. Beheng batak beheng beheng beke tambung. Dan penutup semua gapo tu beok tiga sini. Tiga yang tamu muluk kita ngaku Allah Ta'ala satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu muluk. Nah, hapelu kita pula Allah jualah Tuhan. Dua, patangi kita sunat bila illallah akik pengai. Jadi mengaku buat teh pun Tuhan satu. Mulut kita belafa asyhadu an la ilaha illallah pun Tuhan satu. Mulut duk mengaku. Dalam perut Allah jualah Tuhan. Geti malam ni semaya iso setagi, semaya subuh kare. Nah, asmaya zuhur, asmaya asah. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, kita ingat tiga tu baik situ mengaku Tuhan satu. Mulut tangi akak illallah dan hati ingat Allah jualah Tuhan. Ha, nampak dah penonton dikasih semua sama adalah di mana saja. Begitulah kita semaya dah. Kuih-kuih ingat banyak tu tapa Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tiga situ isyarat dengan tunjuk Tuhan satu. Mulut dengan kusa perut Allah jualah Tuhan. Ha, dah. Lepas tu pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, aku naik saksi pula dan aku naik saksi pula bahawasanya Muhammad tu adalah utusan Allah. Kirim Allah. Kata banyak karalah utusan Allah. Dah, rasul Allah, kirim Allah Ta'ala. Ha, dah orang panggil. Ngaku lagu itulah tu makna dia sekodah-sekodah. Ha, begitulah di antara malam ni. Dah dengar lafaz tahiyat gapo kita royak siaplah kodah dah. Ha, sekodah-sekodah apa tu kita bikin sendirilah. Dicari orang-orang mursyid dan sebuah bab tajwid baik makrak pun baik, kita pergi betul dengan demo. Jangan kita semaya rok tak rok sekat kita. Mati esok-esok siapa dia nak tanggungjawab. Nak siapa dia nak tanggungjawab. Ingat molek. Baca makan kedai siratal laji. Ha. Tak betul dengan demo tu. Nah, kalau kita betul tak apa, tak boleh nak kata tak ada Allah dah weh. Gitu guru mamak, mamak patah lagu tu. Duk siratal lajina an'am dah gitu. Tuhan nak mati dah. Pagi kepada ngaji kepada tu Allah pula. Oh, dah lah kata mu tak boleh kata dah ni. Kata molek siratal lazi, siratal laji, duk laji-laji tu. Allah apa ni benar. Tak apa, hagi pula dah kepada tu koya. Koya kita masuk kok koya. Pada siratal laji, siratal laji. Sapa Pak Limau ni guru duk bunyi laji-laji. Kau tu bik labi jari-jari. Nak kata ni, no gun ye pelek ni. Tuhan ma'ah kemung dah. Tapi nak jadi ti'imeh tak boleh. Mungkin ni, yo siratal laji, siratal laji ni. Ha, dia tu bik dengan ayat tu. Pakal kita tak betul dengan demo. Dia tu bik siratal laji-laji. Khabar-khabar, mati dengan lagu tu. Hal ni tempat takut ni. Dah, hal ni tempat takut. Sabit lah. Ha, amo de royak dos koda skoda kau ni kalau rasa-rasa tak betul tak gapo deh hagilah betul-betul ngade mu eh telu baca tek we tahiyat kawe kawe nak dengar demo telu dengar deh kawe nak baca tahiyat mana betul mana salah demo telu royak lawi kawe takut tak sah ha tu royak tek pengandak ngade mu bila kita ngandak ngade mu demo dengar kita demo tahu tak apa dah kena lendik lagi kena ngaji tajwid lagi tapi segi pekoh tu maah dah ha tak apalah okey deh okey ne non worry good lah. Tak apa lah. Ha, pergi pula betul dengan tu, betul dengan dia ni. Ha, sebab benda ni orang panggil benda hak wajib. Kita jangan duk buat tatamadah dengan dia. Nah. Ha, sebab apa? Sebab orang panggil takut tak sah lah semaya. Kita kena jaga makhraj dan tasdik sebagaimana amal yang telah hurai mari dah sekodah saat ni. Ha, begitulah di antara. Lepas kita sama semula minggu depan pula. Lagi pula dia kata hingga ining lah. Mana sekat ining lah. Yang disunatkan kita baca pada tahiyat awal. Kalau tahiyat awal sekat tu dah. Sunat kita baca sekat tu dah. Dan ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Bila tu? Kama dia pada selawat atas Nabi. Kerana ia sunat aba'ak. Ha, tu kita wadu sekat tu dah. Ha, sama pula minggu depan. Ha, sama cara hak sunat pula sikit situ tu. Ha, kalau sunat, kalau tahiyat sunat sekat tu ya. Dari tahiyat akhir. Ha, kalau rasa dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir, sekat saat ni juga, tapi rukum. Ha, patut tambah lagi, tambah lagi tu masuklah sunat makpada, kamar solai tu masuk sunat. Oh,
Ah, lagu mana panjang itu kita ikuti semula pula dah. Ah, kita baca sebuah lagi sifat 20. Sama tahu nak sudah tengok jam 8:30 dah. Bi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna sedia itu, ah ni ayat makna lah ada pokidam tu dia panggil sedia tu arti dia. Ia kuamai dengan pelewan ia lain. Nah, ingat molek. Dah. Kuamai dia tu suku dengan pelewan. Pelewan ni terjemuh balik bahasa. Kita ngaji dah pun sifat kidam, sifat ia keluar yang wajib atas mukallah kena itikad atau sungguh Tuhan tu sedia dengan mana tak ada mula. Ha, bila Tuhan ada dia dengan tak ada mula, lazim Tuhan tu tak baru. Ha, kita ngaji dah dah. Ha, tak baru. Ha, maka lazim kata Tuhan sedia hak sungguh tu dia panggil wajib pada akal. Dah, ha, tak baru Tuhan pun wajib juga. Ha, orang panggil istiharatul mustahil. Adapun baharu Tuhan tu, hak tu dipanggil mustahil kerana baharu nama bagi ada awal. Pak mustahil lah atas Allah Taala. Gapo mun-mun mustahil? Benda tak ada lagi dah. Ha, tak Tuhan yang ni sungguh Tuhan bersifat ngas dia. Mana lagu manusia? Ada Tuhan tak ada mula. Ha, ada Tuhan tak ada mula dah. Ha, apa kama dia lepas pada tu, ia bau nak royak dah. Mak royak manus dia pula. Ha, manus dia dah. Adapun kidam artis dia, tu dia pai bukan mano. Terjemah bahasa ya. Ada pun makna dia. Ha, tengok. Dan makna dia itu lagu mana? Ialah barang yang ada. Dah, barang yang ada yang tidak didului oleh tiada. Ha, tidak didului tiada. Jadi orang panggil zat Tuhan ni. Dah, makna dia lagu mana? Ada Tuhan. Dah, tidak mendului oleh tak ada. Ha, situ makna dia lah. Kita ni ada tapi mendului oleh ada oleh tak ada. Nak ke ada kita ni mari pada tak ada dulu. Jadi Tuhan ni ada dia tak ada permulaan. Ada dia ni tak mendului oleh ada. Ha, tidak mendului oleh Adam, oleh tak ada dak. Yang ni ada dia senantiasa. Ha, tu makna dia dah. Barang yang ada yang tidak didului didului tiada oleh tiada. Dengan mana? Ada Tuhan bukan mari pada tak ada dulu. Satu makna kidam. Satu makna. Atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Kena juga. Jadi Tuhan ni ada zat dia. Kama dia dia ada zat ni bukan mari daripada permulaan ada awal. Ada awal dengan tak ada ada awal dengan tak ada sekarang habuk lemah keruk Tuhan ada dah. Hak tu wajib kita ngaji dah. Ada pun awal dengan mana mula-mula. Awal dengan mana humi. Itu dia panggil itu mustahil atas Allah. Sampai makna kita yang nombor 2 ni, ada Tuhan tak ada permulaan. Jadi kita kata ada Tuhan ni tak ada awal lah. Tak ada humi lah. Ha, makna yang kedua. Kalau kita kecek kampung kita selagi mudah-mudah lagu mana? Barang hak tak ada mula. Ini mudah-mudah. Allah Ta'ala ni lagu mana? Sia, ya? Mana Allah Ta'ala ada tak ada mula. Tu hak mudah benar. Kalau lah orang kitab-kitab, ya tak kecek lah. Baik tu lah orang kapung. Kecek kitab bagaimana? Makna yang tamu, ada Tuhan ni tidak mendului oleh tiada. Arti Tuhan ada dia bukan mari pada tak ada. So, makna yang kedua, ada Tuhan tidak ada permula eh. Jadi ada Tuhan tak ada, ada awal. Awal dengan mana humi. Haa, tu sedia dah. Pasal lagi terkecek kapung, lagu mana? Barai Tuhan tu, mana barai hak tak ada awal. Tuhan ni sifat kidamnya mana tak ada awal. Mudah-mudah tiga tu tu nak pakai hak mana tak ada apa lah. Kalau kita tahu oh, Tuhan artis dia, gapos dia, aku tak ada cara lagi weh. Kau naik pini lah. Tak ada, tak ada, ada. Kutis kat tu baru tu. Duk hijau lah, duk motor tak ada, tak ada lagi sejik. Tapi aku tahu kata segede artis dia kau datu. Hak tu tak lepas lagi tu. Ah, tak lepas lagi fardu ain, tak lepas lagi fardu ain deh. Ah, tu baiklah di antaranya. Abi, maka sedia ininglah dikatakan sedia yang zati. Ha, sedia lagu mana? Sedia kata ada Tuhan tak ada mula. Sedia kata Tuhan ada ni bukan mari pada tak ada dulu. Dua, hak kapung kecek ada apa? Sedia Tuhan ni kecek mula mari tak ada mula. Ha, hak ni dikatakan sedia yang zati. Gapo sedia yang zati? Orang panggil sedia sengoti lah. Ha, sedia sengoti orang panggil. Dah, ha, sedia sengoti orang panggil. Ha, baik.
Dan lagi pula kata rionyo, nah, yakni maka sio inilah dikata sio yang zati, yakni sio yang baso zaknya. Ah, sio yang baso zak ya kata dia. Sio yang baso dia orang okay, panggil. Dengan tak ada siapa dia wis dia dak. Dengan sio yang baso dia lagu tu. Yang baso zak orang okay, panggil. Dan keluar dengan sio yang zati itu sio apa? Sio zamani. Ha, ada juga lurah panggil kata sio zamani. Tes dia Allah Taala tu dengan manusia zati, sio sengoti. Sio yang baso zak orang okay, panggil. Ada tu hai tak ada mula, ada tu hai bukan mari penduli oleh tak ada, ada tu hai tak ada awal. Ha tu sio zati. Pahok lawa dia gapo? Maka dia kata di sini. Dah, nak royak katanya maka sio inilah dikata sio yang zati. Iasnya, yakni sio yang baso zaknya. Dan keluar dengan sio yang zati itu ialah sio yang zamani. Ha sio zamani pun kecek juga tapi yang ni bukan murak nak royak. Nak wiriti kata sio zamani ni. Dah, bukan nak cara sisi zat tu hai tu dak. Hak nak cara tu hai bersifat dengan sio ni, sio zati. Nak keluar sio zamani, lagu mana sio zamani? Yang ni ya tafsir. Artinya dengan panye delamo masanya. Tiap-tiap perkara yang panjang masa lama boleh panggil sio zamani. Eh rumah ni besar deh. Absan ni ya kawe wak dapur ya ibu ni hak sedia. Orang tua tinggal sedia. Kecek sio juga. Gi nak tunjuk tayo gi mari hei. Ni nak nak batu-batu hak sedia ni. Menyanyi dek punggalah. Nyanyi batu baik ni batu hak sedia. Kecek sio juga. Sedia lagu ni ngalamo masa. Ulama kita baik setahun dua tahun naik lagi boleh panggil sio zamani. Haa, dia sio zamani. Nggak lama masuk. Mana nggak lah orang kecek. Yang nani yang mutakau ni. Dah, aku nani yang nama teh. Mana dokon ni gopal pahal yo. Tu dia hak tua, tu dia hak sedia lagi. Ha, kecek sio juga. Ha, sedia tu dikatakan zamani dah. Ada produk kira atau sedia tu hai ni. Sedia tu hai, sedia zati. Sedia yang bahasa zat. Sedia semuti. Dengan mana ada tu hai, tak ada mula. Ada Tuhan bukan ada awal. Ada Tuhan bukan mendului oleh tak ada. Tiga makna tu boleh pakai laku-laku manusia. Kemah molek dah. Kalau semata-mata kita tahu Tuhan sedia, kidam artis dia. Gapo makna? Tak tahu. Hak ni tak lepas lagi fardhu ain. Dah, apa nutung? Ah, tak lepas lagi. Maka sedia ini tidak dikanoki pada bercara ini. Ha, kata sedia zaman ni tidak masuk dalam cara dalam bab ni. Cuma nak royak. Kecek dia juga. Tapi sedia ni hak makhluk. Haa, orang panggil hak lama masa. Pas sedia so lagi, boleh panggil juga. Sedia ke apa? Sedia idofi. Lagu mana sedia idofi? Sedia dengan mana ukur orang panggil. Dia ada adu. Antara pok. Nah, antara pok dengan anak. Mesti kena tua pok. Tak ada tua anak. Nak ke? Haa, tu orang panggil. Diadu pok ni tua pada anak, boleh panggil sedia. Sedia idofi. Di sana. Ha, di adu orang panggil. Ada juga satu orang lagi tak kata. Sio idofi. Takut penonton kata. Ada pun yang kata sio idofi. Idofi. Ha, lagu tu. Nasebuah pok tua daripada anak. Ha, boleh panggil juga. Ha, nasebuah lagu tu dipanggil idofi. Boleh juga lagu tu. Ha, deh, tak ada. Tak ada deh. Baiklah. Dia tu no. Tua pok semata-mata. Habis itu. Apa tu kita mari sama semula pula. Dan dali atas kidam Allah Ta'ala dan tak baru itu ialah kita fikir bila kita mengaku oleh hati kita dah kata Tuhan sedia dengan mana tak ada mula sungguh eh bila tu kita mengaku Tuhan sedia tak ada mula tak baru hak tu kita kejak dah eh apa dah mustahil baru ha, tu yang tak kita tak terima kata baru Tuhan ni pasal lagi we kena we napa dalil ha, dalil akli dalil nakli ya royak dah. Kita ngaji minggu kemarin wal awalu tu. Ha ni nak susun mari dalil nakli pula. Mana tanah, mana alamat. Dah, kata tu hai bersifat dengan kidam tu mana cara kita memikir. Ha tu panjang lebar kita ikuti minggu semula-semula pula dah. Minggu depan pula tak ada uzur gapo insya-Allah. Habis kat tu wallahu alam. Ha malam ni pula satu doa ada nak-nak malam lah bagi-bagi penutung hak bahasa nak berdoa tu. Hak minggu kemarin dah ingat ke tak tahu lah. Dah, ambil minggu kemarin. Ada tanya ke apa dia? Ya, dia tu at-tahiyah. Tah saja ya. Bukan at-tahiyah dok. Dah, at-tahiyah. Tah tu betul-betul lah. Dah. Ah, soalan dia tanyonyo di segi apa nama ni?
ta at-tahiyyat. At-tahiyyat ta lagi ada tah kodek. Ha gitu. Atau ta pergi betul-betul. Ha baca betul-betul. Yang ni betul deh, betul-betul. Tak ada kata tah dah. Atta, atta patu gi hiya. Apa boleh kita gelajak gi haya dok bunyi sepengah patah lah sekali ku. Hal bunyi pun matilah. Deh, at-tahiyya. Tanya dia kata at-tahya atau at-tahiyya. Ha tak leh ke? Tak leh kata. At-tahiyya. Tak tu betul ya, tak ada apa-apa. Hak tasdik di mana? Hak tasdik di hiya. Deh, hiya tu. Hak bosan sekali ke? At-tahiyyatul mubah. Tu jangan baca lagu tu. Atau at-tahiyya. Ha tak ada dah. Lepas pada tai tak ada ha dah. Ha tu tepat tu dia nak tanya lagi tu. Ha situ tak ada, tak ada dah. Ya tak betul-betul ya. At-tahiyya. Kalau at-tahiyya tu panjang alis salah pula. Ha salah pula. Hak pak tanya mana? Di ta tu ada ha ke tak ada? Kalau ada ha bunyi lagu ni. At-tahiyya. Ha, jadi dua kali mati ha, tubi ha pula. Tu bukan-bukan. Ya tak ada dah. Pakai at-tahiyya selalu dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu lillah tu berdoa yang sok mudah kena beringat panjang sikit. Be'uk deh. Be'uk. Kita beringat be'uk ya. Hangga apa lagi? Tak ada lah tanya. Ha, tak ada lah tanya. Malam minggu kemarin. Kita apa nama ni? Baca doa. Deh, sakut teh dengar doa. Baca lepas subuh baru ni deh. 10 kali. Lepas ngorek 10 kali. Ji tak ingat lagi tu deh. Dok nak ingat kau mana lagi lah. Deh, jinu. Dok juga. Deh, Allahumma ufirli wali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. Ah, tu dengar pekat tu. Hak tu minggu kemarin. Lebih-lebih lagi ambo besar dah bau ni, orang nama mah. Orang nama mah tadi kalah mah kamah jani bemerio, kamah beo, kamah bangu dudung, wi ingat lah wi kita nama mah dah. Molek orang nama mah ni. Kalau ni mah 30,000 sekok ni. Dah, hantar baik. Kemudian malam ni kita baca doa mudah-mudah pula. Nama yang mudah-mudah boleh tak ingat. Malam doa minta serga. Serga ni Nabi suruh minta jannatul firdaus nah. Nah, serga yang tinggilah kalau kita minta serga yang tinggi. Ha deh, patu minta juga Tuhan suruh kita minta jauh pada neraka dia. Nah ke? Ha habis Tuhan suruh takut dengan neraka dia. Tuhan kata lagu mana? Wattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tuhan suruh kita takut kau dengan aku. Sebab dengan aku ni pembakar yang baru dia manusia dengan batu. Lepas tu yang royak dengan aku, dia tak ada cedek kau orang berimi, cedek orang kape. Tapi bosan kita takut dia terbunah dia. Hak tu lah bosannya. Nah, dia tak ada lah dalam Quran sahaya abuk, tak ada dengan aku dia cedek kau orang berimi. Tak ada. Okay, tapi dia kita terbunah, hak dia lahir, kita pergi lahir tu. Hanya kena bakar lah sekaligus. Okay. Hantu yang suruh takut jadah. U'iddat lil kafirin. Telos dia kepada orang kafir. Tak ada orang mu'min. Bahkan dia bila neraka ni tu have sense suruh takut. Nabi pun suruh berdoa. Kamu dia kita baca hati doa. Hak sakut tengah. Minta segar dan minta jauh pada neraka. Kalau ambo tak silap dia royak ni pun utuh dia. Duk berasa dalam kitab sirah salikin. Duk berasa ada hadis lek belakang. Cuma tak ingat lapah hadis. Ya kata dalam kitab tu kalau kita baca mitok ke serga cukup 3 kali serga gi mitok tu he. Ya kata ya Allah muizinlah nah hasmah madau ni masuk dalam aku muizinlah tok jimak nah dan hajah kasar dia masuklah dalam aku muizinlah mak soto masuk dalam aku ni bila kita baca cukup 3 kali. Demikian juga bila kita baca cukup 3 kali dengan neraka. Baca lagu mana dengan mana kita minta. Okay. Habila kita minta jauh daripada neraka cukup 3 kali. Neraka pergi royak tu. Ya Allah. Mun jangan masuklah. Behing kadah dalam aku ni. Mun jangan masuklah. Pomit dalam aku ni. Mun jangan masuklah. Dia tu dia ni. Hak doa cukup 3 kali. Dia kalau lebih kau molek lagi lah. Pada lagu mana lah. Nak ambil orang mudah-mudah. Padahal baca jauhi tak ada dia apa. Cuma nak ayat kalau kita belapar bahasa Arab, ia lebih sikit.
Nah, perkataan Nabi doyak Nabi ya bas, ya kasih ke bahasa Arab tiga perkara. Karena dia keturunan Arab, dia kecek Arab, Quran pun tu bahasa Arab, odok les lego esok-esok pun kecek Arab juga. Lalu tu kita nak ajar, tak nak ingat teh, ambo sendiri dah semua pun utus semua. Kau ingat dah cuma tak ada dua pola. Nak ke? Ya lapar minta jawab pada neraka, lapar yang minta masuk syurga. Dia banyak lapar, hani setengah daripada. Lalu tu lagu mana? Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Tu sekali tu. Pak baca dua lagi jadi cukup tiga. Serga lagi minta tu eh. So kita masuk dalam dia. Pak kita baca cukup tiga kali neraka. Neraka lagi minta tu eh. Mu jangan masuk ya tu dalam aku. Ha, sekali lagi lapar eh. Nak baca anjur-anjur. Kalau tak ingat lagi tak ada arah lah. Nak ke? Apa tu hok ni kita ulah dah, hok tu tinggal-tinggal dah tu. Bawalah doa ni orang panggil huad apa nama? Addu'a wa ibadah. Doa ni satu ibadah dah. Pertama kita minta surga, minta neraka. Oleh agama kita suruh nah. Nah, sekali lagi. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wa la taj'alni min ahlin nar. Mudah-mudah kita orang tua makcik kawin motih dia duduk di mana saja boleh bawa mudah ya hok ni. Apa ada makcik? Kawai motih dia. Dia kan? Memak dia. Motih dia. Bawak lah. Berapa duduk saja lepas mayat kat tangi. Bila-bila mayat, mayat tahjud dengan malam. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tu. Pahai sunat dah apa baca? Cukup tiga dah, tiga minta oleh surga, tiga minta jauh dari neraka. Kalau balik pada bahasa kita lagu mana? Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Hei Tuhan. Nah, Allahumma ja'alni Tuhan menjadilah aku ni min ahlil jannah daripada gulung orang ahli surga. Wa la taj'alni dan jangan menjadi aku ni min ahlin nar daripada gulung orang ahli neraka. Tu makna yang mudah-mudah. Ada apa? Kalau kita tak kerti bahasa Arab, jawi tak apa tapi molek bahasa Arab. Nah, bahasa siya tak apa, nak wimitok ya. Ha, ni kita ingat lapar tak payah. Dua patah ya, dua patah. Deh. Haraplah penuntunnya di mana saja, kita ambillah doa ni, bawa-bawa lepas-lepas maya. Deh. Ha, Allahumma ja'alni min ahlil jannah, wala taj'alni min ahlin nar. Ada gapal deh. Ha, itu setengah daripada doa. Ha, yang minta jauh pada neraka dan minta wi kita jadi ahli surga. Ah ha, begitulah penonton dikasih semua. Ada orang tulis dah apa? Panak tulis juga kata. Ah sudah tadi tak apa dah. Ah ha, begitu penonton kasih semua yang di mana saja yang ambil bahagia sama pada malam ini amba ucap terima kasih dan jawab salam waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang mana dapat boleh manfaat, kita minta sama-sama Tuhan kita dapat boleh beramal. Yang mana napa adalah tak jadi sesuai dengan duk baca saat ni hok tak molek, ada hok tak pakai, ada hok tak ada berenah, minta Tuhan sepak jauhlah. Berjadi hok tu silap di atas ambo orang kokoringe di atas ilmu. Ha maka begitulah mudah-mudahan kita dapat boleh ngaji malam, dapat berkat, dapat jalan redha Allah Taala. Redha Allah Taala, semoga suatu hari kita akan selamat dunia dan lebih lagi dalam negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da wa hab lana min ladunka rahma. Innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh my.
كشاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل.